Nah, apa kabar guys? Kita ketemu lagi di channel YouTube Tanduran. Kali ini kita akan membahas tentang Monstera. Monstera adalah satu keluarga tanaman rambat ini yang kekhasannya adalah daunnya berbentuk seperti jari-jari. Sebenarnya itu daun utuh, tapi kemudian terpecah-pecah-pecah seperti jari-jari begini. Nah, sayangnya punya saya ini ada satu yang sudah dimakan ulat. Saya sudah singkirkan ulatnya, saya sudah relokasi dia. Jadi normal lagi. Tapi yang aneh adalah akhir-akhir ini monstera saya itu seperti ini. Jarinya tidak banyak, jadi seperti daun. Malah yang satu ini seperti daun biasa. Hanya satu sedikit saja lubangnya. Kenapa ini? Itulah pertanyaan kita. Dulu nanamnya agak unik saya. Saya tancapkan saja di tanahnya itu. Tapi ada satu bagian akarnya yang saya kasih air. Ini botol aqua yang saya potong. Yang akhirnya jadi tempat minumnya si monstera ini. Jadi akarnya dulu langsung menyedot dari sini. Sambil nunggu akar yang di sana tumbuh. Oke guys, kalau kalian ada pertanyaan cara merawat monstera, silakan. Jadi sementara ini seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Bye.